107 FM mempersembahkan Buka Mic di Radio. Ambon, Rio kurang dalam ngerostingnya. Lu tuh tahu Pak Ajis cuman pas stand up gue ngikutin dia dari zaman MC Kondang. Dari Naib gue ikutin dia. Lu mau tahu Ajis dulu kayak gimana? Kayak gini nih. Pinjem topi bang. Dulu gini kan bang. Dulu gini. Lu gak sekeren sekarang bang, lu kayak gini. Dulu Ajis kayak gini nge-MC. Ya Allah. Ajis doa ibu nih selera humornya bagus. Gue tahu dari mana? Karena konten gue pernah diposting sama dia. Ingat gak lu bang? Itu namanya konten berkualitas. Yang repost banyak. Emang lu kalau bikin konten yang repost cuma komik-komik doang? Komik nge-repost lu juga bukan karena konten lu bagus bang, karena takut. Pak Ajis nih juga punya podcast. Dia podcastnya ngundang komik-komik terkenal. Gimana bang rasanya bikin podcast komik datang bukan karena konsepnya tapi karena takut elu? Iya. Bikin konten konsepnya yang bagus apa bang? Hire profesional. Jangan manfaatin junior mulu. Tuh roastingan tajam. Tuh ya. Pak Ajis nih. Ya Allah, gue di stand up baru 2 tahun bang. Dia powernya gede banget. Nazi. Powernya gede banget, takut gue. Astagfirullahaladzim. Dan Pak Ajis nih, alhamdulillah udah menikah gitu. Ya bang ya? Saran gue nanti kalau punya anak, jangan sekolah alam. Gue aja selamat.